Hello guys, welcome back to my channel. So kali ini saya main game yang tadi nggak ada judulnya ya. Oke, ini judul gamenya adalah War Machine. Jadi basically ini game adalah perang antar tank. Forgive the awkward silence if I had. Oke, so ini saya buka kotak hadiah. Jadi gini guys, intinya game ini adalah kita fight antar tank dan di sini kalau kita menang kita dapat hadiah ini, cuman nggak enak banget ya. Ini guys, coba lihat. Jadi hadiahnya cuma ada 3. Ini kalau kita nggak pakai member premium alias yang bayar. Kalau yang bayar dapat kotaknya cuma 4. Ya, kurang seru ya. Oke, tapi di sini saya sudah main beberapa kali dan serunya adalah dimana kalau kita main ini itu kita bisa kayak apa ya? Royal Rumble gitu. Jadi semua jadi musuh atau kita mau ngetim juga bisa. Jadi oke, ini gamenya kita coba dulu ya. Nah ini jadi ada free for all, team deathmatch, ini yang pasti tim ya. Conquest, kalau conquest ini mungkin dia ada kayak ceritanya gitu ya guys ya, tapi sebenarnya ya bukan cerita ya. Jadi gimana ya, oke nanti kita jelasin deh satu-satu. Kita coba dulu free for all. Oke, di game ini kita bisa bawa 3 item tambahan untuk senjata dan itemnya bisa dipilih di sini. Nah ini dia, ini yang kita punya. Mau pakai yang mana, tapi maksimal hanya 3. Terus bisa di kostum tanknya, tapi kalau punya juga ya, dan itu harus shopping. Shopnya di mana ya? Ini dia, customize, dan ini harganya pakai gem semua ya. Tapi untungnya gemnya enggak, kita nggak harus beli guys. Jadi kita bisa dapat dari battle atau kita bisa dapat dari sini, Spoils of War. Ini kita nanti juga bisa dapat gem. Oke, kita battle dulu, coba dulu yang free for all. Jadi supaya ngerti ya, kurang lebih apa battlenya seperti apa. Nah di sini ada 5 stage, ada 5 stage, tapi kita nggak bisa pilih dan itu random ya guys ya. Jadi gamenya kurang lebih seperti ini. Ini di sini semua adalah musuh, semua adalah teman, jadi kita nggak bisa pilih mana teman mana musuh. Kita langsung battle gitu. Nah toh, oke, dalam battle ini kita harus memproteksi bokong kita guys, soalnya kalau kita ditembak di area yang bokong itu damage-nya itu jadi lebih besar. Nah seperti ini. Oke, ah hancur dah. Oke, dalam satu battle ini ada 8 orang ya pesertanya. Jadi kalau tim kalau nggak salah 4 per 4, 4 lawan 4. Ah tuh nggak kena. Nah tuh dia. Double kill guys. Oke, di sini kita bisa lihat bendera perwakilan masing-masing ya, maksudnya bendera orangnya dari mana, ini orang dari mana gitu. Ini mepet gak, mepet guys, dia mau otot gitu.
Ada musuh di sini. Oh, mana musuhnya? Mana musuhnya? Oh, itu dia. Jadi kalau kita untung mati duluan. Jadi kalau kita mengarahkan dan ping radar targetnya berubah putih begitu, berarti itu sudah tepat dan bisa ditembak, guys. Artinya kita mengarahkan targetnya udah tepat banget. Nah, ini dia nggak mati-mati kan kalau dari depan. Mati duluan. Oke, tiap battle itu berapa menit ya, saya lupa guys. Jadi tiap battle itu ada berapa menit waktunya. Nanti kalau waktunya habis, langsung kita ada konklusi ini berat seperti ini. Ini saya dapat nomor 2 dan kita lihat. Nah, ini kita dapat hadiah dan kita dapat crate bronze. Bronze crate. Oke. To your bank. Itu kita yang itu nggak dapat ya guys ya, yang masuk bank itu juga harus bayar. Ini kita bisa juga join clan. Di sini ada clan-nya, bisa bikin clan atau join clan-nya orang. It's up to you. Nah, ini salah satu cara dapat diamond, yaitu selesaikan daily mission. Tapi pelit banget ya guys ya. Ini dapatnya cuma 6 diamond. Jadi ini 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond. Dapatnya totalnya 6 diamond per hari. Tapi di battle sebenarnya kadang-kadang ya guys ya, kadang-kadang kalau kita bunuh musuh itu kita dapat diamond. Dan ini kita bisa beli pakai diamond, tapi ya kurang enak ya. Jadi sini bisa dilihat tanknya itu macam-macam guys. Ada tier pertama, tier kedua, tier ketiga. Jadi kalau pakai gold, pakai uang atau pakai diamond itu hati-hati banget, karena uangnya sangat terbatas. Diamondnya apalagi sangat-sangat terbatas. Jadi ini memang sudah ada tanda seru nih, artinya kita bisa beli. Tapi ya gimana ya, mending kalau bisa beli pakai uang aja. Tapi biasanya uangnya saya pakai untuk upgrade di sini ya guys ya. Jadi nih, serangannya bisa dimaksimalkan, terus movementnya bisa dimaksimalkan. Upgrade-nya aja ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan ada 5 part yang harus di-upgrade untuk memaksimalkan satu tank. Dan untuk memaksimalkan satu tank, upgrade-nya juga ini baru saya baru sampai level 5. Tiap tank itu maksimal levelnya ada kalau nggak salah beda-beda. Ini dulu saya pernah main ya guys ya, jadi sedikit ngerti. Kalau nggak salah yang tank yang pertama ini maksimal levelnya cuma sampai level 8. Nanti tank yang lain itu yang tier kedua atau udah selanjutnya itu maksimalnya itu bisa sampai 10 atau 12 gitu guys. Jadi lupa saya. Di sini ada rank kita. Oke. Terus kita coba lagi untuk yang Team Quartet, Team Deathmatch. Oh ya guys, selain itu mode gamenya juga ada ini, squad nih atau challenge. Nah, cuma kalau challenge ini hanya tank tertentu yang bisa. Ini minimal tanknya kalau nggak salah tier 2, saya belum punya. Oke. Kita coba dulu yang ini ya, battle yang team deathmatch. Jadi tempatnya sama ya, random ya, kita nggak bisa pilih. Dan nggak enaknya itu kadang-kadang game ini untuk masuk ke satu peta aja kita harus download. Setelah download ternyata nggak jadi masuk guys, pasti pilih lagi ke tempat lain. Maaf guys, ini ternyata anggota tim. Nah, ini dia musuhnya nih. Oke.
Loh, ada yang menyerang Daku di mana? Oh, itu dia. Mau serang saya. Ayo. Oke. Dan ini tuh juga pelit banget ya guys, maksudnya kalau dalam hal hadiah ya. Jadi kita harus benar-benar ambil ini, kalau kalau nggak diambil, nah ini saya dapat gas guys. Kalau nggak diambil itu kita kelewat hadiahnya. Nggak dapat lagi gitu. Hancur ya. Nah seperti koin ini guys, kita harus benar-benar ambil. Kalau nggak diambil ya miss, kita nggak dapat itu. Nanti di akhir battle itu hanya dapat berapa ya, kalau nggak salah saya pernah nggak ambil sama sekali, cuma dapat 4.000 atau 5.000 gitu uangnya. Jadi benar-benar pelit, harus benar-benar berjuang untuk cari hadiah aja juga harus cari apa ya, benar-benar berjuang. Nah ini pasti mati deh, bisa kan, soalnya darah udah sisa sedikit banget. Ini tampilannya berubah ya guys ya, ini saya kurang suka tampilannya ini, karena tampilannya dulu nggak begini, tampilannya dulu itu lumayan bagus lah, maksudnya ini nggak transparan begini, jadi kayak model peluru peluru yang dipilih, skillnya yang dipilih gitu yang mau diaktifkan, ini transparan gitu, jadi kurang, kayak kurang enak gitu ya guys ya. Lebih cocok di tampilan yang lama saya deh. Kurang dikit lagi mati guys. Jadi ini kalau nggak salah tiap battle waktunya cuma sekitar 1 menit 2 menit ya. Saya nggak lihat tadi waktunya. Nah kan. Slotnya penuh. Itu dia guys. Jadi juga kalau battle kita harus lihat slot juga ya. Jadi hati-hati, karena kalau slotnya penuh hadiahnya hangus seperti tadi. Jadi oke. Ini collect dulu diamondnya. Sayang banget kalau nggak di-collect. Nah ini guys, 1, 2, 3 udah penuh. Saran saya sih mending ya berhenti battle dulu aja. Bisa mainkan Spoils of War atau mainkan yang lain ya. Tapi nggak bisa yang lain apa ya? Nah ini jeleknya guys. Jadi kayak terbatas banget gamenya itu, karena hanya gara-gara ini nih slot game. Karena kalau dilewatkan ini sayang banget loh guys. Ini crate-nya ini kadang isinya itu keren-keren gitu hadiahnya, jadi kalau dilewatkan kan ya benar-benar sayang. Terus ini ada event ya guys ya, ini Golden War, so ada event, tapi lagi-lagi kayaknya ini eventnya hanya bisa diikuti dengan tank yang tiernya lebih tinggi ya guys ya. Ini saya baru mulai lagi dari awal, jadi ya whatever, I mean seperti itulah, tanknya benar-benar masih low. Oh ya, untuk premium member itu tadi selalu muncul ya guys ya, tiba-tiba padahal udah berkali-kali ditolak, no. Dan ini sebenarnya ada trial guys, tapi saya bingung gimana cara ikut trialnya gitu. Soalnya harus daftar ini, daftar itu, nggak ngerti saya. Nah, untuk crate-nya ini juga bisa beli di sini. Tapi sayang banget ya guys, nih belinya pakai diamond. Tuh. Diamond crate. Belinya pakai diamond.
buat apa? Diamond kan, kalau saya sih mending diamond dikumpulin buat beli tank ya guys ya, karena tanknya ini juga harganya mahal-mahal banget. Ini beli nggak ya? Aduh, sudah mencukupi sih. Tapi nanti ada tank tier 2. Nanti dulu deh, coba dulu. Saya akan lihat-lihat dulu guys, soalnya kalau nggak hati-hati nanti sih terjebak. Maksudnya kayak gimana ya, jadi kayak stuck gitu. Oke, satu battle lagi kita coba yang conquest ya. Conquest ini kayak apa? Kita coba. Oh, ini dia guys ya. Jadi waktunya kurang lebih 3 menit. Conquest berarti ini ada merah, ada biru, berarti ada anggota tim ini guys. Kalau conquest, nah itu dia. Ada tim. Oh iya, saya baru ingat nih guys. Jadi kalau conquest itu kita harus pertahankan ini guys. Kita harus banyak masuk di lingkaran ini supaya kita menang. Maksudnya kita dengan anggota timnya. Jadi kalau penentunya yang lingkaran itu ya guys ya. Nanti untuk pemenangnya. Nah kalau merah berarti tim merah ini yang menang, tim birunya kalah. Nah, mati dah dia. Nah, lumayan pinter nih dia sembunyi di situ. Mati juga. Wah, dia tanknya, tanknya kalau beli itu ya begitu deh guys, kalah deh saya. Karena tanknya kalau beli ini kuat ya, jadi jauh lebih kuat rasanya mungkin, atau mungkin dia upgrade-nya udah sampai level maksimal, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau tank yang lebih grade-nya lebih tinggi, pasti ya ini tank yang awal pertama kali kita dapat, saya dapat ya guys ya. Jadi kekuatannya kayaknya standar banget. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, kurang dikit. Hahaha. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ah, susahnya itu guys. Jadi untuk menembak aja kita harus tunggu ini ya, tapi namanya juga tank ya, jadi harus ada durasi waktu untuk isi pelurunya. Ah, udah triple kill, mati. Mana sih? Ah, udah berakhir. Wow, saya nomor satu nih guys. Oke. Nah tuh kan pelit banget, hadiahnya cuma 4.000. Oke. Finish 3 upgrade. Waduh, belum ada 3 upgrade ini. Oke guys, jadi kurang lebih gamenya War Machines seperti yang sudah kalian lihat. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching.